Indonesia, yaitu empek-empek buatan teman. Ikuti terus ya videonya dari si Cepreng. Oke, kita goreng dulu empek-empeknya. Kayaknya udah panas nih, Ma. Ternyata belum begitu panas, nggak apa-apa lah ya. Aduh, malah naik. Kokol. Ini khas buatan teman. Bukan buatan sendiri. Gak ada waktu bikin bikinan yang macam-macam. Berarti ngorek empe-empe ini ya, jangan terlalu kering apa ya? Belum pernah masak empe-empe sama sekali, aku makannya makan juga. Tapi baru pertama kali. Kita iris-iris dulu ini empek-empeknya. Ujungnya lama. Ujungnya agak luke. Gunting bela ya, pakai gunting saja. Angin mau. Besok kita pakai gunting yang biasa buat milih makanan ya. Jadi kalau pakai gunting lebih gampang. Belum lah, timun kita taburkan di atasnya. Jangan lupa kasih sukanya sausnya ini, sausnya segini saja. Ini hasilnya ya, seperti ini. Kita coba dulu. Ini yang ada telurnya, kita coba dulu ya, seperti apa rasanya. Mantep. Saya ngangguk. Terudang rasanya. Mantep, enak banget. Tapi pedes. Ngangguk kerupuk Korea ya. Di sariawan hampir terus. Pintar masak ya sahabatku, enak banget. Tapi sayang terlalu pedes. Jadi mau minum.
Terus banget harum tempurak kira-kira. Gede. Warna ori.这个很辣，好辣。 不能吃。
nggak habis jeruk jus, kasih 5 iris. Nyerah lah, nggak habis guys, terlalu pedes. Nyerah nggak habis. Oke, terima kasih yang sudah menemani aku makan empek-empek ya. Jangan lupa dukung terus channelnya dari si Cempreng dengan cara like, komen, dan sharing sebanyak-banyaknya ya. Bagi yang belum menemukan channelnya dari si Cempreng, ingat cari dia di si Cempreng. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak tertinggal video-video terbaru selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.